Udah seger kan? Ngaca, Leon, ngaca Leon. Hai. This baby daddy. Lucu banget. Baru bangun ya? Enggak, belum tidur. Oh, belum tidur? Belum tidur. Jadi di jalan? Di jalan kan ini sibuk sama setir, gangguin. Duh. Oh iya, dia mah gak dapet tahan, terus sendiri di depan. Oh gitu. Di car seat. Enggak. Oh, enggak pakai car seat. Enggak betah dia. Aduh. Pokoknya dia pengennya bebas. Emang berenang juga enggak mau dipegangin, marah. Ya enggak, Leon ya. Gemes banget ya Allah. Ya Allah. Kamu bakal lihat apa? Nanti kita lempar kamu ke gajah, oke? Okay? Jeng jeng jeng. Udah, Kak? Lagi nunggu PR-nya. Oh. Welcome to Korea. Please make sure to follow our health protocol before entering the zoo. Showroom terus, kenapa coba? Kenapa? Iya, sombong. Seru deh kalau lagi showroom. Kenapa? Nah. Yang nonton banyak, Pris? Itu bayi siapa namanya? Belum, baru 81. Oh iya, sini ya? Iya, gemes banget, emang namanya Leon. Oh. Namanya Leon, ibunya orang Siberia. Rusia. Siberia, Rusia kan? Tapi ibunya jago banget bahasa Indonesianya, bahkan bahasa Indonesianya kayak bahasa Indonesia native banget ya, bisa ngomongnya euy gitu. Karena dia tinggal di Bandung. Berarti ini juga satu rombongan ya? Oh, itu enggak. Ini aja, Mbak, kan baru 6. Baik. Udah ya. Nunggu boleh duduk di sebelah sana. Gimana, itu dia. Oh, udah datang. Itu dia Leon. Teteh. Ini ada Akamsi, anak kampung sini nih. Hitam banget dia, sumpah. Dia 3 tahun di Bali, hitam banget, sumpah. Dibilang kayak tanya, bukan orang sini. Bandung, tapi kayak orang ini Friska, Jawa. Oh, iya. Halo, Mbak. Halo, Friska. Ini kakaknya ada Kak Citra. Halo, Kak Citra. Halo, Melody. Untuk kenangnya dipakai dulu ya, Kak. Lucu. Dimana aja, bebas ya, kanan kiri ya? Iya, boleh. Dia tuh anteng ya. Hei. Anteng banget tau. Ya ampun. Ntar aku kirim. Aku lihat di story aja. Boleh. Nah, dipasang. Sini aku pasangin. Kalau bayi nggak usah ya, Mbak? Kalau bayi nggak usah. Bayi di bawah 2 tahun gratis maksudnya. Ini masih ini kok 1 tahun. Udah ya, Mbak, langsung sana. Ayo, terima kasih banyak, Mbak. Iya, lucu banget ya Allah. Mbak Ari, makasih ya. Oh, bakal nge-hosting bareng. Gede banget. Dua. Daniel yang duluan. Mbak jadi tour guide-nya. Iya. Oh ya, Mbak, siapa namanya? Halo, nama aku Ari, guys. Aha. Siap. Sekarang aku bakal hosting ke dalam ya, Kak. Ya. Tadi gimana, Kak, perjalanannya ke zoo? Lancar sih, alhamdulillah ya. Enggak, dari Canggu. Dari Canggu. Cuma 30 menit sih. Seru banget ya, Kak, ya. Nginep di Canggu. Canggu banyak spot juga enggak sih, Kak, sekarang? Iya, banyak banget. Kayak kita kalau mau nongkrong di kafe tinggal jalan dikit doang. Iya. Halo. Ya. Pernah ya, Kak, ya? Sibuk bunda yang ini sibuk sekali. Sudah gunakan hand sanitizer-nya, Kak. Baik. Baru. Ah, siang. Oh, boleh. Satu rombongan berarti ya? Kita mau foto. Silakan foto dulu ya. Ini berdua-dua aja. Oke, foto dulu. Maskernya bisa dibuka sebentar. Pastinya dong. Berdua-dua aja. Oke, ini udah tengah belum beli? Udah. Oke, lihat sini, senyum. Tangannya sofis. Oke, sekarang lihat ke kanan bawah. Ekspresi kaget. 1, 2, kaget. Oke, sudah. Yuk barengan yuk. Kalian boleh.
Maskernya boleh buka. Tapi emang bener 30 menit dong di jalan, guys. Oke, emang lebih merapat lancar jalannya. Iya. Ih, ada Leon. Fotonya sama Leon. Aku bawa aja. Oke, lihat sini semua, senyum. Tangannya saya jempol. Oke, sekarang lihat ke kanan bawah, ekspresi kaget barengan. 1, 2, kaget. Oke, sudah. Kaget beneran. Mau jatuh. Ya udah, ini nanti bisa dilihat fotonya di dalam ya. Oke, terima kasih. Ya, gimana? Ya, baik. Jadi, ya. Si excited. Kirain cuma gue doang excited ke Bali Zoo. Ada Leon. Excited. Ini boleh di Leon juga belum pernah ke Bali Zoo. Ngantuk. Ini ngantuk. Boleh lepas masker, tapi kalau pas lagi lepas banyak orang. Yuk, sekarang kita ke Deer Park. Oh iya. Karena kita okay. Kok sepi ya? Oke, jadi sekarang kita mau tour. Nanti ada Mbo-nya jadi tour guide kita di Bali Zoo. Namanya siapa, Mbak? Mbak Ari aja. Kita boleh lepas masker karena kita satu rombongan ini aja. Terus kalau misalnya nemu rombongan lain baru kita pakai masker. Gitu. Jadi aku kenalin dulu ya, Bali Zoo itu adalah kebun binatang pertama di Bali. Aha. Dan berdirinya itu pada tahun 2002. Jadi sekarang sudah berdiri selama 2019. Bali Zoo itu sudah 19 tahun ya. Habis itu Bali Zoo itu juga sekarang sangat concern sama animal welfare. Jadi kita pakai konsepnya open zoo. Mengurangi apa namanya? Enggak dikurung lagi ya binatangnya. Jadi bisa personal interaction juga sama. Aku enggak sabar. Pesan, Mbak, ini dilepas nih. Aku enggak sabar ketemu kemarin Melo di macan. Macan. Dikirain monkey. Mau. Sebentar ya, Kak ya. Jangan dikerumunin, ya, Pak. Mau. Coeta. Jadi, Coeta itu dalam bahasa Rusia Apa itu? Gitu. Dan dia tuh kayak ini baby Rusia Sunda nih. Dan Coeta itu agak kasar sebenarnya. Oh iya, itu ya, sesama lah. Ya, jadi buat sesama umur aja, sama umur. Enggak kasar, informal. Informal ya. Naon eta gitu. Lucu banget. Mau apa? Fokusnya ke air bukan. Dia ngelihat air, gemes jadinya. Nanti binatangnya jangan itu siapa ya? Dia tuh kalau ngelihat binatang kemarin juga lihat anjing, anjingnya diuak-uak sama dia. Jadi ini ya, Deal. Buat ini feeding mereka. Ini Deal. Kamu mau feeding? Mau feeding enggak? Sebentar, Mas. Udah langsung disamperin rusa. Wow, fotoin dulu. Nanti dulu. Kita enggak bawa makanan, guys. Takut dia. Kita kuat. Nanti. Kan Leon pengen megang. Pasti Leon pengen megang. Leon pengen megang tau. Mau fotoin aku mahanya. Kamu kenalin dia deh. Biar aku bisa foto. Belum buka kamera ya. Dikasih Leon. Kamu udah belum mau enggak, Kong? Belum. Belum juga mau. Ada di sini kayaknya fotonya. Aduh, nanti dikirimin. Hai. Dikit. 1, 2. Kasar. Jadi ya bulunya emang gini. Bulunya emang kasar. Buat apa? Kalau orto sebenarnya ada wallaby juga. Jadi wallaby itu adalah kanguru yang dari Indonesia itu. Dia itu favoritnya wortel. Nanti kakak bakal ketemu. Sabar.
Abis. Oke. Okay. Itu. Oh, udah abis. Oh, udah. Okay. Enggak, ini bukan makanan nih. Iya, bukan. Jadi kalau dia yang jantan nih. Dia ada rusa, ada wallaby juga. Bukan kambing, Pak. Bukan kambing, ini rusa. Ada rusa, ada ini lagi orang kambingnya unik katanya. Ini rusa, say. Ada kijang. Kalau rusanya ini Rusa Timur. Kalau yang bertanduk itu jantan? Iya, kalau yang bertanduk itu dia jantan. Kalau yang betina itu tidak ada tanduknya. Dia ngeliatin. Gemoy. Ih, ketawa. Ih, seneng dia lihat rusa. Gemoy. Caweta? Caweta rusa. Rusa. Rusa apa ini ya? Rusa lokal. Rusa Timur katanya. Oh, Rusa Timur. Mm-mm, Rusa Timur. Itu apa? Anak rusa. Oh, itu anaknya. Baru lahir seminggu yang lalu. Seminggu? Iya. Dia umurnya seminggu ini rusa. Katanya baru lahir seminggu yang lalu. Tapi udah bisa jalan tuh. Iya, dia akhir-akhir udah. Iya, lincah tuh ya. Terus dia menyusui juga nanti. Oke. Ih, gemai. Ini live sampai habis. Berarti ini enggak dikandangin ya? Oh, enggak. Kalau jadi dibebasin aja. Iya, dibebasin. Di sini rusanya dibebasin sama satwa yang lain juga, kayak ini wallaby. Ya, ini wallaby. Aduh, tidur, enggak joprak. Iya. Oh, ini ada wallaby. Ya ampun. Ada wallaby. Pris, bangun, Pris. Ini wallaby. Kak sama Kak Heci. Apa? Ini wallaby. Rusa Australia? Enggak, ini rusa Indonesia. Oh iya, wallaby. Kangguru. Oh, jenis kangguru. Jenis kangguru ya, Indonesia. Ini dari Papua. Oh, ini katanya wallaby dari Papua. Ya. Seperti ini. Ini kok enggak kayak kangguru banget sama dia. Tapi dia emang enggak suka keluar dari sini ya, Mbak ya? Enggak. Oh, dia enggak suka keluar-keluar kayak di sini. Iya, bobo mulu. Males Fiska, gitu kan. Eh, kadang kalau mau makan tuh dia ke itu tempat makannya. Jadi coba gitu. Balik lagi. Oke. Jadi kita di sini ada beberapa jenis. Kalau Leon biasanya dia ngomong coeta sama katanya. Kata-kata pertama yang dia ucapkan cicak. Cicak. Iya, dia itu. Tapi karena mereka agak agresif gitu terus satu tulah dan enggak biasa juga. Kangguru bukan dari Australia, yang tadi itu kangguru dari Papua. Namanya wallaby. Kalau bayu satu itu ada kemarin, jadi dia kayak bendi, Kak. Oh iya. Tapi beneran kalau mau enggak enggak dikandangin apa ya? Masa mau enggak dikandangin? Kalau enggak dikandangin. Kayak baru. Hah? Kayak baru. Ape? Enak aja. Ih, maunya. Eh. Jadi kalau rusa itu juga tanduknya itu mereka gini sih, ganti tiap 8 tahun sekali gitu. Jadi kayak jadi maksudnya tumbuh gitu. Tumbuh lagi. Jadi nanti lepas, nanti tumbuh lagi. Ini ada mau ini mau di belakang aku mau. Nanti ya sabar, nanti kita ketemu. Ini mau udah ada, mau Bandung. Biasanya ada aja turun jatuh. Ini dia baru tumbuh ya tanduknya paling. Ih, lucu. Ini kijang. Ini kijang, ternyata kayak gini kijang aslinya. Tanduknya bedanya kayak gitu. Gemoy. So gemoy. Kijang Innova. Kadang suka ngadu gitu ya. Kamu lagi ngapain? Darah-darah. Pup ya? Atau pipis? Ini kijang atau rusa? Kijang ya? Kalau yang ini rusa. Jadi kalau kijang itu ukurannya segitu udah kecil. Oh, yang kecil. Kayak rusa tuh yang lebih gede. Kalau kancil. Kalau kancil. Kalau kancil kecil banget, Kak. Tapi mereka tuh selalu nanti lewat kok nanti areanya. Nanti ada kancil. Kancil anak makan. Kalau kancil itu rusa. 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 Caeta eta rusa gitu. Iya. Oh.
Iya kan ulang tahunnya 5 kali, nambahnya 5 tahun. Enggak, forever 19 sekarang. Itu jadi kalau tiap rombongan ada tour guide-nya. Oh, kalau apa? Jadi kalau misalnya kita influencer sebenarnya. Maksud apa? Push. Izin semua. Iya. Ini harus selalu ditutup gitu ya? Iya, ini harus selalu ditutup biar dia nggak keluar-keluar. Kita mau ke main zoo katanya di sini ya, main zoo. Jadi tadi Kang Guru tuh cuma intronya, introduce. Aduh kayaknya ini enggak bisa lama-lama deh, habis baterainya pasti. Hai, here. Hai. Ini yang hijau apa Beo juga? Gimana? Ini? Ya. Nyaru ya sama tanaman. Ini lagi live showroom sambil jalan-jalan di Daiju. Iya, bisa foto dulu nanti. Ini burungnya boleh taruh di sini? Boleh. Takut. Jangan sih fotoin. Jangan. Penasaran. Takut. Siapa yang foto? Soeta mau ya? Mau. Ini mah video Mbak. Dia foto. Oh mau foto? Dia foto dulu. Dia foto. Mungkin taruh barang-barang dulu. Aduh. Ini putih pisan kayak hantu. Ya. Coba putar. Oke ya. 1 2 lagi. 1 2 lagi. 1 2. Melodi tuh kakak tua. Ini perlu apa sih? Oh, Nuri Bayan. Oh, Nuri Bayan. Aku mau. Oh iya sok kamu. Sok. Takut. Terus? Kenapa yang kata ini? Kok kayak sih mau gak? Enggak. Takut? Burung. Aku mau. Ayo, lepasin laser aku dong. Ulu! Jangan. Hai. Ininya? Iya. Hai. Ih, sama lah sama aku hijau. Lihat sini dulu ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Nih. 1 2 3 satu sama mobil acara pribadi ini Mbak. Itu drivernya Mbak. Iya aku mau bukan Leon mau Leon. Leon mau nanti kaget lagi dia. Tiga-tiganya boleh nggak sih, satu lagi nggak boleh ya? Maknya bawa aksesoris soalnya banyak. Oh iya pakai. Takutnya diambil atau makan. Oke, 1 2 3. Oke, lima boleh. Oh iya dia mau. Oke, udah. Hai. Leon mau Leon. Kayak kucing yang suka diem di rumahnya dia. Hai, you want to take picture? Dan kucing yang memang peliharaan, tapi kucingnya. Leon mau Leon beli. Jadi dia urus deh. Baby. Kucing rumahan. Iya, iya, iya. Dia dipelihara sama dia. Halo, selamat. Dia mau ini, Kak. Ayo sebelum piling, sebelum kita semuanya mungkin. Kita bisa sama burung di sini. Tadi mau foto katanya. Bentar ya. Ini masih bang buruknya? Enggak, beda? Oh, beda. Oke. Wait for a minute. Say, Nona.
Leon mau katanya Leon. Wait, Kemana, come here. Leon, apa itu katanya? Iya. Wow. Dipegang sama dia. Leon. Dia enggak takutan ya? Lihat dipegang-pegang. Jangan paruhnya sayang yang dipegang. Ambil dan polos dia mah. Sorry. Bye. Okay. He wants to take a picture with the bird too. Okay. So cute. Cute. Oh, he's brave. He's so brave. Mau kemana lagi? Yay. Piton? Iya. Oh? Mana pitonnya? Ini katanya. Ini kalau ikannya buat dimakan sama piton. This is koi. Oh, enggak. This is for aquarium and they have piton. Yeah. Oh, mana? Dia biasa nyemplung aja tapi enggak makan ikan kok. Oh iya. Ada piton. Makannya dikasih apa, Mbak? Eta lauk. Oh, itu. That's a python snake. You know? Jadi pitonnya enggak makan ikan ini dong. Ah. Wow. Oh, gede banget. Oh. Oh, panas banget sekarang di sini jam 12 loh. Jam 12 siang weh sekarang. Ya. Hard roll. Kura-kura. Berapa dia? Kura Afrika. Umur berapa? Africans. Oh, Africans bird tortoise. Tambah gitu dan ada beberapa bayinya sih kalau misalnya oh gitu di sini ada beberapa bayinya sekali bertelur bisa berapa mbak kali bertelur ya rata-rata aja ya 15 sampai 30 oke Eta Tarso kura-kura Coeta pasti pengen megang dia iya Oh my god. Oke, okay, itu apa? Jadi di sini gitu ya. Apa sih bintar? Binturong. Ini namanya apa nih? Asian beetle. Dia makannya buah-buahan atau daging? Makannya buah-buahan. Soalnya giginya tajam tuh. Susah. Enggak kelihatan. Perlu kelihatan gitu Ki. Enggak. Dan bulu-bulunya tuh kayak popcorn, Kak. Like light. Oh, itu Kak jangan ke hinai. Iya. Bisa dari sini kan mungkin nanti oh bisa dari sini kok enggak mau ini dulu ini apa nggak tahu digonggongin sama burung unta burung unta yang suka bohong yang tanya satu wah iya tapi petinanya pada takut sama dia kenapa panas banget guys panas banget. Panas banget. Ah, enggak boleh ikat rambut. Salah. Panas banget.
Iya. Aku nggak bawa ini. Panas banget. Kayak apa ya? Aku kan dari Bandung ya, jadi kayak kaget gitu. Iya. Kaget banget dari Bandung tiba-tiba. Tiba-tiba ke Bali langsung, wah ini suhunya 2 kali lipat kayaknya. 2 kali lipat lebih panas. Akhir-akhir ini panas banget sih, Kak. Emang nggak musim hujan ya? Bukan biasanya, tapi kalau siang panas, sorenya tuh biasanya mendung dan hujan gitu. Aneh gitu, Kak, cuacanya. Emang gitu dong, Mbak. Biasanya kalau di Bandung juga gitu, panas banget. Terus abis itu hujan deras. Tapi dingin banget sih kalau di Bandung kalau lagi hujan. Lihat ini burung unta. Iya. Pagi gitu. Mandi kayaknya. Iya, mandi. Wow. Jadi mereka tuh otaknya, lebih kecil daripada matanya. Oke. Okay. Aha. otaknya agak sedikit. Namanya Oba. Iya, namanya Oba ya. Yang gitu. Jantan. Iya, yang jantan. Yang betina enggak tahu. Oba. Oba mah. Oh, Oba. 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 Dia suka nyariin kalau ada yang manggil gitu. Oba. Oba. Ma. Kayak lewat semalam. Burung unta. Oba, Oba. Unta yang suka bohong. Dia humble ya, langsung saja. Yuk. Banyak banyak rombongan di belakang. Deng deng. Yuk kita lanjut lagi dulu, Kak. Di ini kok enggak bisa di switch sih kameranya. Mereka kayak kita bikinnya kayak duplikasi Afrika karena hewan-hewannya di sini juga asalnya dari Afrika, Kak. Oh. Ini ya si savana ini ya. Iya, jadi kayak burung unta ini emang dari Afrika dan juga nanti yang bakal mau datang itu jerapah. Oh, dari Afrika juga? Oh, nanti. Okay. Tapi sekarang belum ada ya jerapahnya? Tapi sekarang belum ada karena pandemi itu kayak agak susah gitu apa namanya? Transfernya. Iya. Okay. Ini deh, saya dibikin serupa dengan savana. Iya, okay. Savana di Afrika. Okay. Savananya onana enggak? Oh, onana. Ini mau foto di situ. Mau foto di sini, Kak? Jadi kita kelihatan di belakangnya langsung. Bagus kok, Teh. Di sini aku foto. Oh, lihat. Jadi lawan. Panas banget. Kamu anteng ya, teman. Oh, iya, kamu iya, iya, pengen iya, jalan kaki sendiri. Rancang. Jangan ada, Bre. Aduh, aduh. Siapa dia ini? Mau dong sama Eki. Aduh. Aku. Lagi buat berapa? Kejut. Mau. Ih, nongli eta ulu. Cepetan, buru, nanti gantian. Ini Kak, ini kan. 1, 2, 3 Gimana nyengeyengnya teh? Nyengeyeng. Kan dia kalau gini kalau foto. Mau, tapi ini ya. Gitu, biar kelihatan tirus. Ember. Ya kan? Ulu ini Britney Spears. Britney Spears. Kak Priska lagi live. Iya. Oh, oke. Okay. Keren. Bisa multitasking gitu ya, Kak ya. Pamer liburan. Biasa. Sini. Yang setengah terus yang Pak satu biasa, Kak. Yang full shot atau setengahan? Ayo. Tasnya bagus tuh. Ayo, kan. Tasnya dari Priska kayak di Savan. Yo. Oh, gendong. Oh, 3. Udu 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 udu. 3 2 Britney Spears. Tuh dia mau 3 2 Oh iya. 3 Oh, harus gitu ya dari 3, belakang 2. Dulu terus langsung nengok iya. 3 2. 2 Behind the scene, guys. Dari bawah dari biar kelihatan tinggi. 3 2 3 2. Jadi kalau kalian nanya ya, aku foto siapa yang fotoin foto ini gak? Berdua. Mau fotoin enggak? Paripurna, say. Fotoin Friska. Pegangin showroomnya dia. Enggak, dia aja yang fotoin. Oh iya, sini sini. Dia yang fotoin, kakak yang pegangin. Oh, nah, kakak pegangin. Gitu. Sana kerja sampai jam berapa? Belum tahu. Paling jam 3 paling lama. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Emang sengaja pakai masker, Kong? Lupa. Enggak apa-apalah. Nanti kan ada foto lagi. Lihat sini. Panas ternyata. Iya. Panas banget, Kak. Leon mau foto, Leon. Leon foto, Leon. Ih, kita foto sama Leon dong. Iya. Nah, bareng-bareng aja yuk. 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 Mbak fotoin, Mbak boleh? Iya, boleh. Yuk bareng. Yuk. Nah, dia malu nih kalau difoto soalnya keringetan, Mbak, lihat mencur. Yuk. Kita taruh. Yuk. Kita taruh ya. Mau, fansnya banyak. Tadi pengen digendong sama. Ini bohong. Pengen digendong. 1, 2, 3
Satu, dua, tiga. Tiga. Oh, mulai resah. Dia mulai resah. Besar. Dia pengen turun. Gak lapa ya, lapa ya. Terus dia tuh pengen digendong sama cewek sekarang. Oh iya. Iya. Ini bagus banget ini view-nya. Lihat lagi. Indah ya. Iya. Emang cerita ini tuh ada ketikanya juga. Favorit spot apa namanya? Favorit tempat makan di Klan Beach. Apa sih? Kalau sejauh ini kita suka makannya seafood di Klan Beach. Oh. Iya, benar-benar seafood di Klan Beach enak banget. Di Bening Cay kan biasanya Jimbaran ya. Iya, iya. Oh, iya itu emang ada tempat favorit gitu, dia di pojok. Jadi enggak terlalu ramai. Biasanya tempat kayak bule kan sepinya gitu ya. Dan itu emang enggak terlalu ramai, ada namanya tuh Warung Happy Gen gitu, enak banget sih. Jadi kalian kalau ke Bali ke Klan Beach kan, namanya Happy Gen. Enak banget. Jadi makan seafood di situ terus. Bukan di Jimbaran yang paling enak, di Klan Beach. Oh, iya benar ada iya. Soalnya aku pernah ngangkat itu jadi tugas. Oh gitu. Iya. Oh. Ini burung apa, Mbak? Nah, ini ayam mutiara. Ayam. Ayam mutiara. Mereka sama juga dari Afrika. Sudah satu lagi mengeram. Oh. Lagi bertelur gitu. Yang mana? Di bawah rumput, di bawah. Oh, di bawah rumput. Oh, di bawah. Oh, dia mang. Oh, iya tuh ada. Berapa lama biasanya? 3 minggu kan? Tahu soto sih, emang soalnya ayam biasa. Dari sebulan yang lalu aku lihat juga masih ngeram ya. Dia. Gue kira lebih lama 45 hari mungkin ya. Kamu turun ya? Nanti yang aman aja ya. Nanti pas oh iya itu. Ayam mutiara. Ayam. Dia ngejar apa? Ayam. Udah bisa lari. Ayam. Lucu banget. Rayon di sini enggak ada cicak. Enggak ada cicak sih, adanya nanti kok kamada. Dia kok seneng banget sih lihat cicak. Kata pertamanya juga itu cicak. Bukan mama, bukan papa, cicak. Panjang banget bulu matanya. Panjang banget bulu matanya. Oh, Hena. Oh, pengen megang. Banyak periksa di sini ya, bobo semua binatangnya. Ini Hena. Ah, Hena. 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 Iya. Ini tuh nama tempat barunya apa sama? Hena. Ya. Kencang larinya ya. Iya, jadi dia mereka itu sebenarnya lebih pintar daripada apa? Singa. Tapi kalau di film kan mereka dipisahkan jahat ya. Sebenarnya mereka tuh pemalu. Eri. Untung Boransal. Keluarganya kucing. Haina itu kucing, dia masuk family kucing. Kepalanya kayak iya, anjing. Tapi sebenarnya yang paling kucing dekat ada berapa, Mbak? Hena. Nah, kita di sini punya 4. Cuma yang ditaruh di exhibit itu 2 aja. Jadi itu bukan batu tuh hiena tuh, di tengah-tengah di bawah kayu itu. Oh, udah punya bayi Haina. Ya, jadi Desember kemarin ada bayi Haina yang lahir di zoo. Oh. Cewek cowok, Mbak? Jadi Haina itu uniknya, mereka kita nggak bakal tahu. Katanya gini, iya, katanya kaum rebahan semua di sini. Emang ya, banyak kan lagi tidur ya? Lagu cewek cowok banci. Bapak ibunya juga. Kamu ada teman bari Haichi tenang. Gue tahu ini yang cocok adalah Haina. Karena bapak ibunya juga kita ragu gitu yang mana susah soalnya dia tuh kawinnya apa gitu. Tangannya kamu kayak ceker ini di soto ayam. Badang teh gitu. Bentar ya Kak ya. Nah, di sini kita bakal ketemu sama yang paling terkenal nih di Sabang. Oh iya. Apa? Apa sih? Coba singa. Singa? Oh, harimau. Singa atau harimau? Singa. Oh, singa. Ini kayak si Priska sarewa. Mungkin jamnya tidur siang ya? Soalnya karena singa itu nocturnal, dia aktifnya di ini bangun kok. Dia bangun di sini. Kucing gede kayak gini, aktifnya di malam hari. Tapi kucing emang males sih. Kamu ngomong gitu tuh, sebelah kamu tuh kesinggung banget loh. Padahal biasa aja. Wah, gemes. Mel, kembaran. Tapi lagi bobo. Kembaran nih. Lagi bobo. Wow, mau. Mau. Papa mau enggak tuh? Ini mau bobo. Jangan bangunkan singa tidur. Ah,
Jangan bangunkan singa tidur ya guys. Satu keluarga. Oh, satu keluarga. Oh, yang itu bapaknya. Bapaknya. Emang kan dibilangnya juga mana? Singa kayak gua kan nokturnal ya. Siang-siang bobo ya, Bu. Aduh panas banget ya. Halo. Tuh. Hey. Enggak ada niatan mau balik ke sini. Aku manggil. Kan ada aku. Eh, naon deh. Dia tahu. Yang manggil mau Bandung loh, tolong. Bangun. Ima duduk sana sama Bu Ima deh. Susah ya. Panas banget, Bunda. Udah sini, Dek. Ada sini. Ima. Ih, bagus dia lagi di ngeliat sini. Ulu. Nanti ada apa? Kayak singa nih. Ini hewannya Ima nih. Hewannya Ima tuh. Kita lion. Oke. Nanti ada kolam, nanti ada lion feeding, jadi masuk ke dalam ngisi makan. Serius? Ya, mau. Dikasih fasilitas itu. Mau, ayo. Tapi lagi nungguin keepernya biar nanti dijagain. Sendiri lah sendiri. Ih, mau atuh aku juga. Kan baru udah. Satu, dua. Juma. Ini bagus banget sumpah. Gue bang, ih cakep. Hewan dari Juma. Yuk, fotoin. Ayo. Ih, ini bagus banget. Satu, dua. Satu, dua. Bagus. Bentar. Bagus kan? Iya, lagi berdiri soalnya. Iya, lagi berdiri. Pinter deh kamu. Lagi berdiri. Lagi berdiri, guys. Ya tuh. Ya. My God. Gak suka panas. Meni udah mandi, maunya lagi berdiri, bagus. Banyak orang, jadi pakai masker ya. Bete yang gak bisa jalan ya. Bete. Enggak, bahaya dia mah nanti dirawul. Dia tuh kalau lihat binatang tuh dirawul, tau gak? Beranian. Kalau lagi nanti aku baru foto, tadi baru video. Siapa lagi? Kamu mau kong? Aku mau. Tapi aku nggak dapat foto tadi. Kamu, kalau kamu dulu. Foto lagi. Ini satu lagi aku nggak apa-apa. Oh, ya. Boleh. Iya. Ini satu bungkus ini aku yang ini. Oh iya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini up up your hand up. Gak bisa masuk.
Yuk Friska, yuk Fris. Dah. Putih. Nih. Nanti nonton di vlog yang Friska ya. Eh Melody, salah. Jangan takut kamu di sini, Bang. Tina masih lapar ya. Tadi tuh kayak cuma satu biji popcorn kayak buat dia. Iya. Cuma sampai tenggorokan. Mainan. Dan tahu ya ini udah ya Allah udah basah rambutnya, baru juga mandi sebelum berangkat. Jadi di kurung aja gitu enggak? Iya, masih. Yeah. Tapi aku udah lama juga enggak ke sana. Cuman kan sekarang juga kalau lihat dulu gimana berita-berita tuh, apalagi pas pandemi gini kan memang ini gak ya kasihan ya. Kurang keurus ya. Iya. Kalau di sini katanya pada jadi pada kurus. Pastiin dulu di zoo itu binatangnya dapat makan sampai akhir tahun baru entar-entarannya urusan kita. Di sebelah kanan ada si Amang namanya. Oh, wah, si Amang. Heci. Bang. Heci. Si Farmi itu. Si Amang tuh lepeng bukannya? Si, beda. Iya, beda. Ya, beda. Si Amang itu dia termasuk mirip orang jenis hutan ya? Iya, oh. Kalau orang hutan kan enggak ada ehernya. Tapi si ada Amang. Kalau kasih panas enggak? Iya, panas banget. Dia mereka ini masuk Heci, Heci panggil. Heci ini Kak Heci, cocok. Lutung gitu dia masuk. Oh, maksudnya karena ada ekornya. Heci. Kalau si Amang ada ekor atau enggak? Sini, oh, ayo. Enggak ada. Tangannya ya? Dia yang buat. Oh. Mana? Heci. Heci Kimochi. Heci Kimochi. Mana Heci Kimochi? Kam. Kalau pagi-pagi ribut banget Kak suaranya dia, oh, doang. Karena suaranya gimana? Kayak pung-pung gitu, oh, kayak pung-pung gitu kayak. Oh. Kayak pung. Oke, gendang. Oke. Si Amang itu. Cewek banget tuh pagi-pagi. Amang. Mereka berkomunikasi sih. Enggak ada. Tapi kalau ketemu langsung jadi galak juga ya. Tapi enggak mungkin ke sini kan ya? Enggak. Soalnya emang udah dibatasin si pohonnya, iya, ya. Ada yang galak Melody loh. Jadi lebih kecil ukurannya daripada si Amang. Di sini sih biasanya dia, tapi kalau siang suka ngadem. Oh, di bawah pohon juga. Oh, kayak dia dong. Kalau panas ngadem. Emang. Ember. Gak bisa segera panas, Mbak. Ini zebra kita baru datang Januari. Oh, ah, zebra. Datang Januari. Jadi datangnya couple, Lulu sama Rainbow namanya. Kalau ini Lulu. Bedanya tahu dari mana itu? Sama siapa? Kalau Rainbow itu dia lebih gede. Oh, itu cowoknya. Itu cowoknya. Si Lulu ini baru umurnya 2 tahun, si Rainbow itu 5 tahun. Oh. Cuman kasihan kalau dia mau
making baby. Mm-hmm. Karena si Lulu tuh suka nolakin. Oh. Masih kecil. Masih kecil. Oh. Iya, nanti yeah. Pedofil gitu ya. Oh, gimana? Satu lagi mana, Mbak? Kezebraan. Iya, satu lagi kayaknya dia lagi sembunyi, Kak. Oh, sembunyi dia ya? Di sebelah sana dia sembunyi. Hmm. Mana sih Rambo itu? Nah, itu deh dia. Kelihatan. Rambo. Rambo, Rambo. Rambo. Iya. Dia biasanya di dekat-dekat terowongan itu sih dia kan karena dia suka ditolak-tolakin. Iya, enggak bisa. Ini pacaran mulu nih berdua nih. Pacaran mulu nih berdua. Itu apa sih? Aku minta maaf kok marah. Di sana terakhir itu ada meerkat namanya. Ah, meerkat. Mana meerkat? Ini meerkat. Ya, di sini ada meerkat. Oh. Kenapa? Ini meerkat tuh kayak meerkat. Kayak ini kayak gini meerkat. Tapi dia lebih oh, lebih cantik. Kayak berang-berang enggak? Lebih kecil dari berang-berang. Oke. Nah, Daniel namanya. Oh, Daniel namanya. Mana? Jadi kasih tahu kenapa ketawa pas namanya Daniel? Karena ada teman kita dari tim kita, grup kita namanya Daniel. Iya, Daniela. Mana? Daniel namanya. Itu enggak ada namanya. Oh, namanya. Oke, Daniel. Daniel. Saya ngira-ngira aja, saya bahas sebenarnya. Oh. Daniel! Ini namanya apa? Meerkat. Meerkat. Ini nama meerkatnya Daniel nih. Di sini aja yang paling dekat nih. Itu tuh. Tuh. Nah, kelihatan ya? Mereka suka apa jemuran gitu sih. Ini meerkat. Makanya semut kalau mereka. Semut? Iya. Baru yang namanya farming gak di sini. Eki. Haha. Buaya mana, Mbak? Buaya. Sampai. Oh iya. Reptil sebenarnya. Kalau ya, Mbak, biasanya paling paling senang sama binatang di sini apa? Lemur. Nanti kita lemur. Lemur ya, ini pecah. Guys. Ya, nanti kita bakal lihat lemur dan enggak, itu lemur goreng. Itu nanti gua. Tahu enggak King Julian di film Madagaskar? Ah, ya, lemur ya. Lemur kita bakal ketemu dia nanti. Ini komodonya ada berapa, Mbak, di sini? Ini komodonya cuma ada satu, Kak. Ada komodo, itu dia. Sirian termasuk komodo enggak aja, ya? Boleh pergi. Itu komodo. Mana Daniel? Ini kan sini. Danielnya pergi yang sebelah sini apa? Oh, komodonya kecil yang di sini ya? Oh, ini dia bisa suka naik-naik gitu, Kak. Ini tapi kan ada sekat nih. Iya, jadi dia naik aja ke pintunya. Oh, bisa. Oh. Komodonya kecil ya dia ya? Komodo juga. Oh, tapi ini yang masih kecil ya? Masih kecil dia. Komodonya dari Pulau Komodo, tapi yang ini masih kecil di sini. Kodomo. Ya. Kodomo. Dan dibilang cicak sama Leon. Oh iya. Iya, bukan cicak. Leon lihat komodo dibilangnya cicak. Bukan cicak. Ya mirip sih, benar. Dia tidak salah. No. Merak. Merak. Dan di sebelah kanan ada harimau benggala. Oh, ini. Merak. Oh, yang bukan cicak. Bukan cicak. Itu harimau, sayang. Enggak, dia ngeruduk yang kadal itu cicak. Oh, kadal. Ya mirip sih kalau kadal. Cicak. Iya, tadi nge-lag jelek sinyalnya kayaknya. Di situ ada melodi lagi. Ada melodi sedang tertidur. Kita dapat feeding buat tiger juga ya. Wow. Yeay, dapat feeding lagi. Oh, kita mau feeding juga feeding tiger. Sebentar. Wah, emang cocok banget gua kesini. Dapatnya singa dan harimau. Ember. Sejenis ya, Ibu. Jadi Leon mau feeding, Leon mau feeding. Enggak tahu banyak tadi. Yeay. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa, bener. Nanti kalau misalnya ada yang lahir namain aja Melody. Karena itu udah kabar ya dinamain Melody gitu, iya. Udah lahir. Nanti di post. Ya.
Jadi kalau harimau Benggala yang jenis ini mereka asalnya sebenarnya dari India. Oh. Jadi kalau kita di Indonesia juga punya namanya harimau Sumatera. Tapi mereka itu cuma sisa 400 doang. 400 ekor. Burung merak, habitatnya. Nah, panasan kasihan. Kalau ini udah beberapa kali soalnya dianya enggak turun. Oh, gawat kalau turun. Gawat kalau turun. Pokoknya kamu mau feeding nanti. Yeay. Kamu bahagia ya. Yeay, dia tahu. Kalau ini area apa, Mbak? Kalau ini kan apa? Ini Mbak Ari. Kamu nunjuk siapa? Ini Mbak Ari kalau ini. Area nunjuk siapa siapa? Sudah lama gitu, Kak. Karena konsepnya masih aduh, menyong-nyong ya, kudu paripurna ini hijabnya ya. Kudu pataku sekarang hijabku. Oh gitu. Tapi kalau di Bali kan kayaknya kamu pengen lari udah, Bu. Iya. Besok kita pulang. Ya sedih. Belum ke Monkey Forest. Berapa kilometer dari sini? Wah, takut. Ya, lu ada radarnya memanggil monyet kayaknya. Oke, 12 hektar. Kita bakal jalan sampai 12 hektar. Enggak. Kita nanti ada bagian terpisah zoo-nya namanya Kampung Sumatera. Di sana kita bisa lihat gajah, hewan-hewan Sumatera gitu. Nanti kita naik shuttle bus. Oh, gitu. Okay. Nanti kalau besok pulang belum bisa explore-explore lagi dong, Pak. Iya. Ke Bali lagi dong, Pak. Ya nanti banyak ya, pengennya sih gitu. Gak apa-apa, nanti aku yang wakilin, tenang aja, Mbak. Aku yang wakilin. Banyak ini sekarang. Oh, Kak Kintamani, suka Kak Kintamani. Oh iya, oh, udah, tapi cuma enggak sering sudah beberapa kali. Dia mendekati. Tahun baru. Satunya kan cepat-cepat banget. Iya. Kemarin tahun baru kita di Bangli. Oke. Ya kita ke itu yang apa yang kafe apa? Teguh Coffee apa yang? Bukan Om yang dekat itu. Montana. Oh iya. Itu view-nya bagus-bagus sih semuanya. Cuman kemarin ke sana tuh lagi mendung ya udahlah tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Udah pas pulang mampir dulu ya capek. Kayaknya habis baterainya.